Pada hari Senin 5 Juni di tahun 2023, ramai beredar sebuah video di mana terdapat seseorang pria yang menemukan pacarnya bersama pasangan lain. Bahkan hal ini diambil dari akun Instagram yang mempunyai nama Fallsheet, di mana dikatakan unek-unek cowok yang sedang riding tiba-tiba lihat pacarnya selingkuh, lalu si cowok ataupun si pria ini langsung tertawa dibalik kesedihannya, atau dengan kata lain, seorang pria ini mengungkapkan kesedihannya dengan tertawa, teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri pada video yang beredar, pria ini hanya bisa tertawa ketika bertemu dengan pacarnya bersama selingkuhannya. Bahkan pria ini juga sempat mengungkapkan kepada publik, di mana di dalam isi video pria ini mengatakan banyak konten mengenai hal selingkuh yang dibagikan oleh konten kreator yang lain, tapi siapa sangka hal itu terjadi pada dirinya juga. Memang kasus selingkuh seringkali terjadi pada tahun 2023, bukan hanya di kalangan artis, tetapi di kalangan masyarakat biasa hal itu seringkali terjadi, ya teman-teman. Sampai-sampai hal ini menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia, di mana banyak sekali komentar yang memberikan dukungan kepada pria tersebut. Seperti ada yang bilang, nyeseknya itu ketika ketawa yang bisa jadi nangis, saat ketawa lega, kesal, sedih, kecewa, aneh dijadikan satu. Lalu ada juga yang mengatakan, waktu seseorang itu berkata kasar itu pasti sudah momen puncak banget karena ia merasa sedih. Tapi ia kagum karena orang itu bisa nahan sambil senyum-senyum. Tapi di satu sisi terdapat komentar yang mengatakan, kalian percaya sama konten dari motor vlog ataupun motor vlog atau vlogging yang menggunakan motor, di mana di LMP ada juga yang menjelaskan ini sepertinya settingan, dikarenakan logika aja dulu, fokus ke muka si cewek dan selingkuhannya, ketutup semua kan konten motor vlog aliran kedua. Si cowoknya bilang malu ngomongnya di depan aja, tahu-tahu pria ini langsung ngebut pergi menjauh. Kedepannya sejauh itu kah kalian percaya motor vlog? Kemudian apakah konten ini settingan atau tidak, di mana berbagai macam perspektif diberikan kepada masyarakat Indonesia. Seperti ada yang mengatakan, untungnya masih dibilang logika, tetapi dari gestur suara itu sudah dibilang merupakan asli karena perasaan ataupun emosionalnya sangat dapat. Tapi di lain pihak ada juga yang mengatakan, mungkin si cewek sudah mempersiapkan mereka menutupi semua mukanya biar tidak ketahuan kalau ceweknya ini sedang selingkuh bersama pria lain. Dengan kata lain, berarti pria ini ataupun cowok ini sudah mengetahui bahwa si cewek punya pasangan tetapi tetap melakukan selingkuh, ya teman-teman. Jadi yang salah bukan hanya pihak cewek saja, tetapi pihak pria yang menjadi selingkuhannya juga turut salah, ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar, meskipun ini settingan ataupun bukan, tetapi ini bukanlah hal yang baik, ya teman-teman. Nah. Halo manis. Mau kemana, sayang? Halo. Ih. Sama teteh. Sayang sama teteh. Sama teteh. Iya. Hah? Mane aon anjing? Kebogo aing ye. Rek naon mane? Apa itu katanya? Mere, mere, sok mere weh. Urut urang mere. Mere nges mere bonceng weh. Dadah, masih banyak. Ngecuci enggak? Hah? Ya udah. Di depan malu, di depan malu. Kok merek urut aing anjing. Ayo. Tolol anjing. Pakai ketahuan segala anjing. Aduh. Nah itu guys, anjing. Gimana ya? Gak bisa ngomong gara-gara dipublis tuh kayak gitu guys.
siapa ya anjing, konten kreator siapa ya? Astagfirullahaladzim.